parents, anak Anda memiliki talenta dalam bernyanyi, tapi bingung ingin disalurkan kemana? Yuk ikut bergabung di Superbook Voice, kompetisi bernyanyi untuk anak usia 6-12 tahun. Registrasi dibuka dari 20 Agustus hingga 4 November 2018. Kami tunggu bakat dan talenta anak Anda di Superbook Voice. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.superbookindonesia.com. Hai sahabat Superbook. Nah, Kak Karin, ngapain lagi kita ada di sini? Nah, hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan yang masuk di Instagram mengenai Superbook Voice. Oh, begitu. Nah, yep. Tapi jangan lupa dulu untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia dan video-videonya dari Superbook Indonesia. Oke. Okay. Nah, Kak Karin, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan sudah masuk mengenai Superbook Voice. Mm-hmm. Nah, tapi yang paling common nih adalah mereka bertanya, Superbook Voice itu apa sih? Nah, kira-kira apa nih Kak Karin? Oke, okay, Superbook Voice itu adalah kompetisi bernyanyi yang diadakan oleh Superbook untuk anak sekolah minggu berusia 6-12 tahun. Oh, jadi ini untuk anak-anak di sekolah minggu Superbook ya berarti? Seluruh terbuka untuk umum, oh, anak-anak okay. Sekolah minggu yang berusia sekali lagi 6-12 jadi tahun. Jadi gak terbatas antara gereja mana-mana gitu, sekolah minggu mana-mana, tapi umum? Yap, benar banget Kak. Oke, okay, siap. Nah, syarat daftarnya nih Kak Karin, katanya apa? Oke, yang pertama udah dijelasin tadi bahwa anak berusia 6-12 tahun. Hmm. Dan yang kedua, daftar melalui website Superbook Indonesia atau link di bawah ini. Oke, terus Kak? Ya, apa lagi Kak? Katanya juga, nanya juga, biaya pendaftarannya berapa sih Kak? Bayar atau enggak sih ini pendaftarannya? Oh gitu, oke. Superbook Voice ada biaya pendaftarannya. Hmm. Dan dibagi jadi dua nih Kak. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu pengguna Superbook, biaya pendaftaran Rp100.050. Uh-huh. Dan untuk anak-anak sekolah minggu secara umum, biaya pendaftarannya Rp150.050. Nah, kenapa ada Rp50-nya di belakang? Karena itu sebagai kode unik untuk Superbook Voice ini. Benar gitu. Banget. Kak Karin, katanya di sini mereka juga bertanya, cara daftarnya bisa via web atau ada link langsung nggak? Oke, okay, Superbook Indonesia punya website, www.superbookindonesia.com. Nah, waktu masuk di website itu ada event di situ. Masuk aja di event, di situ akan tertera Superbook Voice. Klik aja di situ, Kak. Di situ akan terlampir formulir pendaftarannya. Oh, atau terus? Bisa juga langsung ada linknya di bawah ini. Oh, tetap ada linknya ya? Iya, untuk memudahkan. Bener banget. Siap-siap. Kak Karin, ada yang bertanya, untuk audisinya akan dilaksanakan di mana, Kak? Oh gitu, oke. Okay. Tidak ada audisi, tapi seleksi 50 besar diadakan via online. Jadi para peserta nanti akan mengirim video melalui email ke superbook.event@cbn.or.id dengan subjek Superbook Voice hashtag 1 / nama peserta / judul lagu. Jadi nanti video yang 50 video terbaik akan kami hubungi dan umumkan di media sosial Superbook Indonesia. Oke. Ada lagu wajib nggak Kak katanya? Nah, untuk lagu wajib nggak ada. Tapi setiap peserta yang akan mengirimkan video bernyanyi, menyanyikan salah satu lagu yang terdapat di DVD album lagu anak Superbook. Oh, jadi lagu-lagu itu kita bisa pilih? Iya, benar banget. Dari lagu-lagu yang ada di album lagu anak Superbook. Benar. Nah Kak, ada lagi nih yang DM nanyain. Kalau memang harus menyanyikan salah satu lagu dari DVD album, berarti harus beli DVD-nya dong? Sebenarnya sih nggak perlu harus punya DVD-nya. Tapi kan kalau mau belajar lagu-lagunya, pengen tahu lagu-lagunya apa aja, ya harus punya DVD-nya. Tapi jangan khawatir, kita ada promo. Untuk pendaftaran sampai 20 September 2018, akan mendapatkan cashback sebesar Rp30.000 untuk pembelian DVD album lagu anak Superbook. Oh, jadi sebelum tanggal 20 September itu, pas kita mendaftar, kita masih dapat cashback Rp30.000? Bener banget, Kak. Seru banget. Keren ya. Keren banget ya. Oke, okay. Okay, terus Kak. Nah, katanya kalau mau jadi pemenangnya, kira-kira hadiahnya apa? Nah, pemenang berhak mendapatkan hadiah totalnya sebesar jutaan rupiah. Yeay. Selain itu, yang paling keren nih, mereka berhak menjadi salah satu penyanyi di album Superbook berikutnya. Nah, dan juga kalau misalkan ada event-event Superbook, punya kesempatan untuk diundang ke situ. Bener banget. Keren nggak? Keren banget dong. Nah, Kak Karin, salah satu pertanyaan juga, katanya kalau misalkan sudah terpilih menjadi 50 besar,
kira-kira berapa orang finalis yang akan didapatkan? Kita akan mengambil 10 finalis. 10? 10 okay, finalis. 10 finalis aja ya. Benar, iya. Yang akan didatangkan untuk mengikuti babak penyisihan sampai grand final, Kak. Oke, okay, nah kalau yang dari luar kota akan didatangkan ke Jakarta? Yang dari luar kota Jakarta akan didatangkan ke Jakarta dengan akomodasi penuh dari Superbook Indonesia. Wow. Jadi akomodasi itu nanti plus satu pendamping. Dari 10 finalis plus satu, masing-masing satu pendamping akan mendapatkan tiket perjalanan ke Jakarta, penginapan, dan juga konsumsi, Kak. Oh, wow. Jadi akomodasi, transportasi, konsumsi. Bener banget. Keren ya. Oke, Kak Karin. Itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk mengenai Superbook Voice. Dan juga mungkin kalau sahabat-sahabat Superbook masih punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Atau mungkin bisa juga lihat di superbookindonesia.com. Bener banget. Jadi sahabat Superbook yang mau mendaftar, ayo sekarang buruan mendaftar. Ya, ajak adik-adik sekolah minggunya, anak-anaknya untuk join Superbook Voice. Bener banget. Itu aja, Kak ya. Oke. Okay. Tuhan berkati. Bye.